kebebasan. Kalau kebebasan berarti kamu harus diam karena aku hendak berkata-kata. Kalau kebebasan berarti dirimu di balik jeruji besi sehingga kami tak perlu takut akan keberadaan dan perbuatanmu yang berbeda atau sama. Kalau kebebasan berarti menentukan hari esok secara teliti dengan mengurangi keutuhan hari ini. Kalau kebebasan berarti menutup pintu-pintu dan bebas mengamati di layar kaca apa yang harus dihindari. Kalau kebebasan berarti senantiasa tidur lelap karena lidah-lidah lain telah diambil secara paksa. Kalau kebebasan berarti makan apapun dan dimanapun kamu ingin, tapi menjatuhkan kulitnya di lipatan koran di mana kelaparan disembunyikan. Kalau kebebasan berarti tak perlu tahu pencipta kebebasanku, penjaga kebebasanku, yang mengurungku dalam kebebasan setiap hari. Kalau kebebasan berarti menunggu sampai seseorang membebaskanku dari ketakutan yang kupercayai dengan segenap hati. Kalau kebebasan merekatkan pikiranku, kalau kebebasan melayang di sekitarku dan mengisi seluruh diriku, tapi tak terjangkau untukmu. Kalau kebebasan melindungiku terhadap ide-idemu yang terlalu berbeda dariku. Kalau kebebasan tampak nyata bagiku di hari ini, tapi bagimu tak punya arti. Maka kebebasan adalah sisi ekor si uang logam untukku dan sisi tanpa kepala untukmu. Maka kebebasan adalah udara yang tak mengenal arah dan waktu. Tetapi mungkin aku bebas untuk memberikan sepotong dari kebebasanku hanya jika kita berdua setuju tentunya. Untuk sementara atau waktu yang lama untuk membebaskanmu dari kebebasan yang mencekik leherku.